salam sukacita, mari kita berdoa. Karuniakan kami Roh Kudus yang menuntun kami memahami kehendak-Mu. Amin. Kali ini saya membaca dalam kitab Kidung Agung pasal 3 pada ayatnya yang ke-9 dan 10a. Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tanduk dari kayu Libanon. Tiang-tiangnya dibuatnya dari perak, sandarannya dari emas. Saudara-saudara, menata kehidupan ini adalah penting. Tidak saja apa yang ada dalam diri kita, tetapi apa yang nampak oleh orang lain dari diri kita. Pembacaan kita bersama bercerita bagaimana gadis sulam memperhatikan Salomo sebagai raja. Bahkan tanduknya dia berikan dengan baik. Dari kayu Libanon, tiang-tiangnya dari perak, sandarannya dari emas. Dan ini tentu saja menjadi perhatian dari gadis sulam sehingga dia mengungkapkannya dalam bacaan kita bersama. Saudara-saudara, menata diri kita, kehidupan kita dari apa yang ada di dalam kita kemudian keluar, itu penting. Tetapi menata apa yang nampak dari luar juga penting supaya orang bangga, supaya orang senang melihat apa yang nampak dari luar dari diri kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Menata kehidupan ini adalah penting. Apa yang ada di dalam ataupun yang nampak di luar. Karena semua itu adalah karunia Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Tuhan memberkati.